Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwa Allah wa ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiana ila siratikil mustaqim wa yaja'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihakki sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Kepada segenap para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru Para tamu, Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bersilaturahim di majlis setia. Sebagaimana biasa, sebelum para tamu memperkenalkan diri dan memperkenalkan rombongannya, terlebih dahulu kita bacakan satu hadis dari Kitab Riyadus Salihin. Nah, setelah itu, nanti baru kita berkenalan dengan semua para tamu. Yang akan langsung dipandu oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas. Baik, untuk itu kita minta ke Habib Hanif uh, untuk membacakan terlebih dahulu hadis yang ke nomor hari ini 61. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل بس بسندكم المتصل الى الامام ابي شرف محي الدين زكريا يحيى ابي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين امين الثالث ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته رجل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول أعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه أحسنتم وبركتم جزاكم الله خير الجزاء Tepiakuan, hadis yang barusan dibacakan oleh Habib Hanif bin Abdurrahman al adalah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi asrarihi wa anwarihi wa barakatihi wa nafahati fid dini wa dunya wa al-akhirah di dalam kitab Riyadus Salihin. Tepatnya di bab keempat, yaitu tentang babu sidqi bab tentang kejujuran dan kebenaran. Nah hadis yang dibacakan barusan hadis nomor 61. Nah menariknya hadis ini mari kita lihat diriwayatkan An Abi Sufyan Sahr ibn Harab radhiyallahu an. Abu Sufyan ini pada mulanya sangat memusuhi Nabi karena kafiran jadi Abu Sufyan ini pada awalnya kita tahu ini satu komplotan. Dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, ya ikhwan. Selalu yaitu mengganggu Nabi, mengganggu dakwah Nabi, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ketika Fathu Makkah, walhamdulillah Abu Sufyan aslam. Dia masuk Islam. Nah, di kejadian ini Abu Sufyan menceritakan fi ayami kufri. Jadi waktu Abu Sufyan itu masih belum masuk Islam, ada cerita menarik beliau itu bertemu dengan Kaisar Romawi Heraklius. Jadi kalau di dalam dalam bahasa Arab disebut Herakal, tapi kalau orang Indonesia sebutnya Heraklius. Jadi kaisar ini sebagaimana kita tahu, dapat surat dari Nabi memperkenalkan Islam, jadi Kaisarnya mau tahu siapa ini Muhammad, Man Muhammad. Nah, maka diundanglah Abu Sufyan, bertemu dengan Kaisar Romawi, Kaisar Romawi mau tahu, siapa sih Muhammad? Jadi di sini dikatakan, Qala Herakl, jadi Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan ini, Fi ayami kufri. Nah, di hari-hari dia masih kak, kafir. Di hari-hari dia nggak nggak masuk Islam, dia nggak percaya sama Nabi. Tapi ada yang menarik. Justru di hari-hari itu dia ditanya sama Herakel, Famadaya murukum, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang ngaku Nabi, apa sih yang diperintahkan kepada kalian? Apa sih ajarannya? Nah kemudian Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan menceritakan kepada kita bahwa saat itu dia menjawab. Muhammad ini mengatakan, Oh, Abdullah, Sembahlah oleh kamu sekalian Allah wahdah. Satu-satunya. Jangan menyembah Tuhan yang lain. La bihi Dan jangan sekali-kali mempersukutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku Tinggalkan saja. Yaitu apa-apa yang dikatakan oleh kakek moyang kalian. Maksudnya kakek moyang yang sudah menyimpang, tersesat, yang tidak lagi di jalan yang benar. Kemudian wayakmuru nabi Wasallam dan dia memerintahkan kita untuk solat wasidki dan memerintahkan kami ini untuk bersikap jujur dan hidup dengan penuh kehormatan wasilah dan menyambung silaturahim. Ini menarik, saudara. Ketika ditanya Abu Sufyan ini lagi jadi musuh Nabi, ketika ditanya Abu Sufyan lagi jadi musuh Nabi. Nah, biasanya kalau yang namanya musuh begitu ditanya nih sama Kaisar kan musuhnya dia jelek-jelekin Nabi. Oh itu pembohong itu, itu pendusta itu, itu nggak bener. Tapi nggak bisa dia berdusta ya kuat. Dia mesti menyampaikan kebenaran. Muhammad itu dia orang baik. Dia menganjurkan silaturahim, dia menganjurkan hidup penuh kehormatan, jujur, tidak berdusta, tidak khianat saudara nggak bisa dia berdusta depan kaisar padahal saat itu dia sedang jadi musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ingin saya garis bawahi inilah dahsyatnya akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Koblan nubuah, koblan risalah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul jauh sebelum beliau menjadi Nabi. Beliau sudah dijuluki oleh orang-orang kafir dengan julukan Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang sangat dipercaya. Kenapa sangat dipercaya? Kalau bicara nggak pernah dusta. Kalau janji nggak pernah diingkari. Kalau diberikan amanat nggak pernah kianat. Subhanallah. Dan itu seluruh masyarakat Quraisy di kota Mekah mengakui. Muhammad Al-Amin. Pokoknya Nabi kita Sayyiduna Muhammad oh. Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta Al-Kuffar Ya'tarifun Bi'annahu Al-Amin. Han Allah. Makanya ada yang lebih menarik lagi. Waktu Nabi alaihi salatu wasalam hijrah. Beliau panggil Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala Sayyidina Ali disuruh tidur di ranjang Nabi. Karena malam itu Nabi mau hijrah. cuman yang saya mau ceritakan bukan soal hijrahnya. Yang menarik malam itu Nabi berpesan kepada Ali. Ya Ali, ini di tempat tinggalku, di rumahku, ini banyak wadiah. Banyak titipan orang-orang kafir. Banyak atul kufar ini, atul musyrik ini banyak di rumah Nabi. Ada yang nitip emas, ada yang nitip dinar, ada yang nitip perak, saudara. Jadi menarik orang-orang kafir, musuhin Nabi, benci Nabi, nggak percaya Nabi dalam soal beliau menjadi Rasul. Tapi nitip barangnya di Nabi. Subhanallah. Saudara saya mau tanya di sini, Anda mau nitip sama musuh? Mau nitip mas sama musuh? Mau wadiah gitu, adzhab wal fiddah kepada musuh, mau? Mana ada kita nitip ke musuh ya, akhwat. Tapi ini orang-orang kafir rame-rame, mayuk minun bin Nabi. Enggak percaya kalau Nabi itu adalah utusan Allah. Nggak, nggak percaya. Tapi urusan nyimpen duit, Adnahab nyimpen harta dia enggak percaya nyimpen di mana-mana kecuali di Nabi saudara. Oh, Sallu Nabi. Oh, okay. Jadi dasar makanya Sayyidina Ali di sama Nabi nanti kalau aku hijrah ini barang milik si fulan, ini barang milik si fulan, emas ini milik si fulan, perak yang ini milik si fulan. Diatur oleh Nabi jangan sampai nggak enggak dikembalikan. Habis itu Nabi hijrah saudara. Begitu Nabi Hijrah alaihi salatu wassalam, besoknya Sayyidina Ali kembalikan itu barang-barang orang kafir. Dan orang kufar ya ta'ajabun ya ikhwan. Artinya mereka kagum dengan Muhammad walaupun dia hijrah, walaupun dia lari, tapi dia nggak bawa lari duit kita. Subhanallah, sallu ala nabi. Nah itu berarti apa? Nabi jujur tidak? Amanat tidak? Nah itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya... Saudara, kalau seorang itu kejujurannya sampai musuh mengakui, sampai lawan mengakui, sampai orang yang benci sama beliau mengakui, berarti itu sudah kejujuran yang sangat luar biasa ya, ikhwan. Makanya Allah puji dalam Al Qur'anul Karim kepada Nabi, Wa Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, engkau betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Alhamdulillah. Nah itu saja yang saya mau sampaikan di sini. Jadi garis bawahi pertemuan kita pada hari ini. Kita menggaris bawahi bahwa kita punya Nabi ya. Beliau adalah Bapak Revolusi Akhlak. Pahlawan Revolusi Akhlak sedunia ya. Dunia masuk gelap dengan jahiliyah. Nabi membawa akhlak karimah. Sampai Nabi mengatakan dalam misi kenabiannya. Innama buistuli utam mima akhlak. Nah jadi Nabi kita nih nggak uh, main-main berjuang dalam soal akhlak. Sebelum beliau memperbaiki akhlak orang lain, beliau terlebih dahulu menunjukkan akhlak yang baik dari diri beliau sendiri. Bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi kita dan semoga kita masuk ke dalam surga Allah berkumpul dengan para nabi dan para rasul amin ya rabbal